Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini saya mau kasih informasi buat kalian semua. Saya hari ini dapat namanya susu bubuk kambing atau waffle cream Sky Go. Nah, jadi ini adalah susu kambing. Susu kambing. Gimana rasanya ya? Jadi kita kan biasanya tuh minumnya susu sapi kan. Nah, ternyata ada juga guys namanya susu kambing. Nah, jadi susu kambing ini adalah susu yang sumber nutrisi. Oh, bukan sumber nutrisi. Jadi susu yang punya nutrisi dan gizi, guys. Jadi katanya susu kambing ini setara ASI. Jadi buat kalian yang udah gede kan enggak bisa lagi minum ASI ya. Jadi kalian bisa minum susu Sky Go. Ternyata nutrisinya hampir setara ya, guys. Setara, bukan benar-benar kayak ASI ya, tapi setara. Jadi jangan ngarep. Kemudian, jadi aku mau kasih tahu kalian di sini susu Etawa Sky Good ini punya banyak kemampuan. Kegunaan. Jadi susu Sky Good ini banyak sekali kegunaannya. Yang pertama, buat kalian yang penyakit pernapasan, mulai dari pernapasan nih, kayak asma, terus TBC, sesak napas nih. Jadi ini juga bisa membantu keluhan kalian, mengurangi minimal ya guys. Kemudian ada yang punya permasalahan pada mah, sakit mah, lambung dan lain-lain, dan gigi. Buat kalian yang udah tidak muda lagi, kalian juga bisa minum ini untuk mencegah osteoporosis. Yang kekurangan darah, seperti misalnya wanita haid. Yang cowok buat apa? Yang cowok itu ini yang paling penting guys, buat kalian yang sudah berkeluarga atau yang sudah menikah yang merasa kurang strong, nah kalian juga bisa minum ini, mak akan menambah vitalitas kalian. Tapi ternyata ini bukan cuma buat laki-laki tapi buat perempuan juga. Saya tuh gimana ya bayanginnya kalau perempuan kuat ya. Ya pokoknya begitulah guys. Jadi terus buat yang paling bagus juga nih, kalian yang capek-capek, jadi yang kerjanya dari pagi sampai malam, pagi sampai pagi lagi, pagi lewat pagi, nah jadi bagus juga nih minum susu Etawa Sky Go. Nah jangan takut rasanya gimana, rasanya enak sekali guys. Jadi kalau kalian nggak bisa minum yang original, kalian juga minum yang bisa nih, ada namanya yang rasa coklat. Jadi minumnya seperti biasa ya guys ya, pakai gelas ya guys, jangan pakai ember. Kalau pakai ember kegedean, gimana lagi mau minumnya kalau pakai ember. Jadi cukup minum ini, Etawa boleh panas atau dingin. Dingin atau panas? Terserah ya, kalian mau panas atau dingin. Atau panas dingin boleh, kayak demam jadinya guys. Jadi jangan lupa buat kesehatan kalian, jangan lupa minum susu Etawa Sky Good. Nih, ya kayak gini nih ya guys. Buat kalian bingung mau pesan di mana, jadi aku kasih info, kalian bisa pesan di sini. Taraaa! Nomornya di sini namanya Salman Al Farizi. Jadi kalian boleh pesan di sini buat khusus wilayah Palembang. Yang lain di luar gimana ya? Boleh deh coba juga, siapa tahu bisa. Yo. Jadi kata orang kalau mau sehat tuh ada usaha, selain olahraga juga ada nutrisinya, ya. Oke. Okay. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen YouTube channel saya ya. Apa channelnya? Rahmat Spasi Prayuda, atau ke Instagram saya @rprayudadani. Buat kalian ada info yang baru mau dari saya, boleh komen di bawah ya, guys. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye.